Baju dulu dekat Dobby. Lepas tu kita pergi print sebab saya tak beli lagi AWB tu. So saya kena print biasa dulu kan, and then tampal dekat saya punya packaging tu, and then pergi post dekat mana-mana yang saya nak post lah. Saya pun tak tahu apa yang saya cakap sebenarnya. Jadi sekarang ni itulah point kita nak buat hari ni. After that kita tak sure lagi. Apapun saya akan let me know dekat korang, okay? Have a nice day.
Okay guys, sekarang ni saya dah settle basuh baju. Kita tunggu dia kering. And then saya baru je lepas habis packing untuk Shopee punya. Jadi next kita akan pergi ke JNT dan Shopee. Ya. Jadi sekarang ni agak kelam-kabut sikit sebab ini adalah kali pertama saya menggunakan perkhidmatan Shopee. Jadi saya baru tahu semua benda and everything, so dia agak macam rushing sikit, tapi tak apalah. Apapun, alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur sebab batch pertama saya keluarkan tudung HBB dan nak pun sold out. Jadi nanti saya akan restock. Saya tak sabar betul. InsyaAllah saya akan restock. Hari tu saya keluarkan 20 pieces. Mungkin saya akan keluarkan 40 something ke untuk satu color tu. Kita cuba-cuba dululah kan. Apapun, thank you so much guys. Yang mana beli saya punya tudung tu, I really love you guys. Sekarang ni bateri kamera saya tak banyak. Kejap lagi apa-apa saya record balik. Bateri saya dah habis. Okay guys, tadi kita dah post yang Shopee punya. Okay, ni kita post yang biasa punya, yang bukan order daripada Shopee. Ada 4. Tapi alhamdulillah semua ambil lebih daripada 1. Jadi marilah kita post dekat JNT. After that kita ambil Kristina Putri balik dari sekolah. And then mungkin okay, kita akan cari kui. Tapi tengoklah kalau nak belilah kan. Lepas tu kita pergi kat Mama. Let's go.